Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kelas 7 santri-santri MTS versi Starogong. Alhamdulillah, pada hari ini Ibu bisa bertemu kalian pada pembelajaran daring. Pada kelas 7 ini, Ibu memegang pelajaran hadis dan ilmu hadis. Setiap pembelajaran kita bertemu dalam 2 jam pelajaran. Jadi 1 jam untuk pelajaran hadis dan 1 jam untuk pelajaran ilmu hadis. Nanti kalian akan mendapatkan 2 buah buku, yaitu yang pertama pelajaran hadis itu diambil dari kitab Bulughul Maram, dan yang kedua pelajaran ilmu hadis. Bukunya namanya adalah buku Mustalah. Nanti kalian akan dibagi oleh sekolah pada waktunya. Untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang hadis. Jadi pelajaran kali ini adalah pelajaran hadis. Nah, pada pelajaran hadis ini kita mulai dengan babul adab. Babul adab itu adalah bab tentang adab, yaitu bab tentang etika. Di sini kita akan mempelajari tentang etika makan, etika minum, etika bergaul dengan teman, dan lain-lain. Pada babul adab ini, kita mulai dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini adalah hadis tentang hak antar muslim. Perhatikan dulu ya, Ibu kasih contoh hadisnya, cara membaca hadisnya. Nanti kalian lihat tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi situn, iza laki tahu fasallim alaihi, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza stan sohaka fansohku, wa iza atosa fahamidalloha fasammithu, wa iza marido fa'udhu, wa idza mata fatbahu. Rawahu Muslim. Ibu ulang ya sekali lagi. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansohaka fansohhu, wa idza atosa fahamidalloha fasammithu, wa idza marido fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Nah, itu adalah hadis yang pertama. Kalian lihat tayangan ini dan lihat artinya. Tujuan dari bab ini adalah, yang pertama, kalian bisa memahami tentang hadis-hadis pada bab adab. Yang kedua, kalian bisa membaca lafadznya dan artinya pada hadis-hadis bab adab. Yang ketiga, kalian bisa menghafal tentang hadis-hadis bab adab. Yang keempat, kalian bisa mengaplikasikannya, menerapkan tentang isi dari hadis bab adab. Itu adalah tujuan dari pelajaran hadis berikut.